Salam ternak hamster Semarang. Hari ini kita pindahan karena dari 3 ekor betina, 2 pejantan, saya sekarang punya peternakan hamster. Sebagian buat koleksi sendiri, sebagian kalau ada yang minat juga dijual online. Satu box ini sirian semua ya, barisan ini sirian semua. Satu box, satu pasang. Kenapa harus satu pasang? Cie, karena hidup sendiri itu nggak enak ya, harus ada pasangannya ya. Ya. Ini barisan box-box sirian. Pejantan sirian dan juga betina. Tak bisa ya, pokoknya kalau udah umur 1,5 bulan udah kelihatan kelaminnya, aku sortir langsung aku pisah. Dan saya punya pengalaman pribadi nih ya, kenapa kalau punya anak tidak saya pisah. Kemarin sempet, yang kemarin-kemarin lalu, karena saya juga masih belajar dan belajar lagi, saya punya indukan betina, setiap lahiran jantannya selalu dipisah kayak gini ya. Nah ini kalau ini jantannya, ini indukannya, betinanya pada mati semua. Tuh, pada mati ya. Makanya pada jomblo ini, belum ada betina yang seusia mereka, jadinya enggak dicampur, dipisah aja. Dan saya punya pengalaman, kenapa sekarang kalau lahiran jantannya tidak dipisah, karena kemarin lihat ini, lihat hamster yang ini lihat, ini matanya satu ya. Ini tuh indukan, punya anak 4 ekor. Pagi hari aku kasih makan itu masih sehat, masih komplit anaknya ya. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku pulang kerja malam sekitar jam 9, jam 10-an tak liatin, anaknya yang 3 itu mati semua, tinggal ini satu. Ini satu juga cacat juga, lihat tuh, lihat ini juga cacat ya, matanya tinggal satu, udah hampir mati ya. Langsung aku ambil dari indukannya, lihat aku obatin ini. Tuh, ini jarang dipegang, agak rewel ya. Nih tuh lihat, matanya satu aja, yang satu kayak gini. Tuh, nah ini makanya sekarang setiap lahiran jantannya nggak tak pisah, karena biasanya hasilnya juga lebih banyak anaknya ya daripada single parent sendirian. Contohnya kayak gini, indukan jadi stres, anaknya pada dimakan, padahal anaknya tuh udah umur 2 minggu. Ini masih bertahan ini. Insyaallah nggak dijual, mau buat pelihara sendiri, kasihan. Dia juga udah berjuang kan. Lihat mata satu, kasihan kalau lihatnya. Kita nggak tega. Kalau tak sendiriin, takutnya nanti dia juga stres, makanya tak kumpulin sama teman-temannya. Nggak apa-apa. Tapi temannya nggak ada yang nakal ini. Lanjut. Ini winter. Ini anak-anakan sapian ya, umur 1,5 bulan. Campbell sama Syrian aku campur, karena saya juga masih belajar. Dan ini barisan winter white dan juga Campbell. Tapi kebanyakan winter ya, kalau Campbell tuh jarang orang suka, galak. Ini juga satu box, satu pasang. Pasang semua. Ini poligami. Cie, jantan satu, indukan dua. Betinanya dua. Dan ini juga. Ini anakan-anakan ya, umur sekitar 2 bulanan. Nih. Ini betina semua 3. Udah tak sortir, semua 3. Betina. Lihat, itu coklat. Dari aku iseng-iseng, ternyata banyak begini.
Tuh lihat warnanya. Abu-abunya beda ya. Saya juga belajar, belum terlalu ngerti nama-namanya juga, warna-warna bulunya juga belum terlalu paham ya. Karena saya pelihara ini baru sekitar, fokusnya ini sekitar